Kalian ingat tidak, dulu di awal semester, ibu pernah mengajak membuat kesepakatan kelas. Ada 3 syarat menjadi anak pintar. Kalian ingat apa saja? Belajar. Terus apa lagi? Dilahirkan dari kedua orang tua yang pintar. Ya, orang tuanya pintar. Yang ketiga? Ditanjikan oleh Gusti Allah untuk memiliki kecerdasan. Oke. Jadi, kalau orang tua kan nggak mungkin diganti. Masa orang tuamu mau tukar, kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu rajin belajar, bisa pintar nggak? Bisa. Kemudian kalau kamu rajin berdoa, bisa pintar nggak? Bisa. Bisa mengubah takdir. Nah, kemarin waktu tes, Rizky belajar? Belajar. Kalau Yunita? Maaf. Oke. Jadi, yang penting itu di sekolah kita tuh bukan pintar. Sudah ibu katakan berkali-kali, orang pintar, orang popo. Nggak pintar itu nggak masalah. Tapi kalau kamu gak jujur, kepribadiannya jelek, nanti kalau udah besar, jadi orang jahat. Kalau di sekolah, mencuri, mencontek jawaban dari HP, nanti kalau udah besar, bisa mencuri uang dari bosnya. Bisa korupsi. Nah, itu yang harus kita cegah dari sejak kamu masih belajar di sekolah. Jadi ibu ingin kalian berdua jujur. Ibu tanya sekali lagi, Rizky mencontek enggak? Oke, kalau Yunita? Iya. Terima kasih si Yunita sudah mau jujur. Kalau Rizky memang tidak mencontek, ibu juga berterima kasih karena selama ini kamu sudah belajar dengan jujur. Ya, kalau Rizky berarti sekarang masalahnya selesai, bisa kembali ke kelas. Ibu harapkan kamu tetap mempertahankan sikapmu yang jujur ya, Nak ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu. Iya. Oke, Yunita. Jadi memang mencontek ya, Nak ya, kemarin ya. Alasannya pengen ranking 1 gitu. Ya, padahal kamu tuh sudah pintar, sudah ranking 2, ranking 3.
pintar yang utama ya. Oke. Yang penting itu kamu belajar jujur. Nah, kira-kira besok diulangi enggak? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Oke, terima kasih kalau hari ini sudah berjanji tidak mengulangi lagi ya. Nah, sekarang kalau kamu mencontek, berarti hasil tesmu kan enggak boleh dipakai, no? Karena kan enggak adil ya, satu mencontek, satu enggak. Sekarang apa solusimu untuk mengganti hasil tesmu yang hasil mencontek ini, no? Ya, berarti mau ulangan ulang ya? Sendirian enggak apa-apa? Oke, tiap hari ini atau enggak? Besok? Oke, belajar lagi yang jujur ya, dikerjakan sendiri. Besok kira-kira jam 9 ke ruang ibu nanti mengerjakan tes sekali lagi. Begitu ya, nak ya? Janji ya, tidak mengulangi lagi ya? Oke, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Salam. Demikianlah paparan saya untuk tugas kali ini. Kredit gambar dari presentasi ini diambil dari Canva/EduElement dan dari Kemendikbudristek. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Jangan lupa karena masa pandemi belum berakhir untuk tetap sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan sebisa mungkin menjauhi kerumunan dengan menjaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya.